Halo, jumpa lagi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Loli Teknisi. Channelnya para pemula temannya yang hobi elektronik, yang hobi oprek-oprek barang elektronik. Oke, di depan saya saat ini ya sudah ada speaker portable, yaitu satu buah speaker portable ya, yang akan kita jadikan sebagai bahan prakteknya ya teman-teman. Yang mana speaker ini itu charger ya kayaknya ya, sepertinya chargernya ya yang tidak bisa masuk ini ya. Biasalah penyakit turunannya ya untuk speaker-speaker model begini itu paling cuman charger nggak mau masuk ya, suara nggak mau keluar. Ah benar ya teman ya, charger nggak masuk ya. Dan kita lihat di sini memang ya nol ya, tidak ada ampere yang naik, berarti memang untuk speaker ini bermasalah pada chargernya. Oke teman, jadi kita langsung saja ya eksekusi untuk speakernya ini. Untuk mempersingkat waktu ya, saya akan coba bongkar dulu. Tapi kayaknya nggak ada bautnya ya. Ini nggak ada baut tuh. Tapi untuk membongkar mesinnya kayaknya di sini ya teman ya. Kita harus buka panacenya dulu ini. Untuk membongkar speaker beginian ya, yaitu panacenya. Ah benar ya. Tuh ada tempat bautnya. Oke, jadi saya mau bongkar dulu untuk speaker ini, lalu kita lihat isi dalamnya. Oke ya, ini bautnya sudah saya buka ya teman ya. Ini juga bautnya sudah saya buka semua, karena tempat untuk membukanya untuk speaker seperti ini itu yaitu berada pada balik ininya ya, balik stiker ya, stikernya ya, dia ada stiker ya, di balik itulah tempat bautnya. Dan sekarang kita bongkar ya. Ternyata isi dalamnya cuman seperti ini temannya. Sangat simpel sekali. Ya, bisa kita lihat ya. Sangat simpel-simpel sekali ini. Jadi penyakit yang umumnya menimpa ya untuk speaker begini itu adalah charger tidak mau masuk ya teman-teman ya. Nah, biasanya itu kerusakan ada pada ini ya, pada konektor chargernya. Ya, yang paling sering sekali terjadi itu kerusakan pada konektor charger, jadi harus kita ganti. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kerusakan di part lain ya. Yang sering saya alami yaitu kadang yang bermasalah di bagian dioda ya. Sering juga bermasalah di bagian IC lah, pokoknya macam-macam lah teman. Oke, jadi kita langsung periksa saja di bagian mana, tapi sebelumnya saya akan bongkar dulu ya untuk mesinnya ini agar supaya mudah dalam pengerjaannya. Karena kalau dikerjakan dalam seperti ini modelnya kayaknya susah ya teman-teman ya. Oke, jadi saya akan coba bongkar lagi dulu untuk mesinnya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama ya mesti kita harus lepas dulu nih. Ini agak mirip-mirip ya temannya dengan pengerjaan satu buah handphone, ini agak-agak mirip memang ya untuk speaker-speaker yang begini. Dimana spare partnya dia itu kecil-kecil. Jadi dalam pengerjaannya ya mesti harus berhati-hati ya. Karena apabila tidak itu sangat rawan sekali teman-teman. Ya, bisa spare partnya bisa hilang atau kemana kah. Nah seperti ini ya untuk mesinnya. Sangat-sangat simpel sekali. Jadi dia itu IC suaranya ya sangat kecil ya. Ini CPU-nya kali ya. Untuk Bluetooth-nya gitu.
Oke, kita langsung saja mengadakan pengukuran dulu untuk tegangannya, tegangan mana yang kandas ya sehingga tidak bisa masuk chargernya. Oke, depan saya sekarang teman saya sudah menyiapkan multitesternya dan ini sudah saya colokkan ya ke charger. Saya ingin mengukur dulu di mana letak ya sehingga tegangannya bisa seperti ini. Gitu ya. Ini letaknya di mana kandasnya ini. Pasti ada mungkin spare part ya yang mengalami kerusakan atau gimana. Sehingga jadi seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya untuk pengukurannya. Kita lihat ya di multitester ya. Multitester itu terbaca ada 5 volt ya temannya, berarti konektor chargernya bagus ya. Konektor charger bagus, ada 5 volt tegangan. Namun tidak mengecas. Berarti kerusakan bisa jadi ada di tempat lain ya. Jadi untuk pengukurannya itu bagus ya, hasil pengukurannya bagus. Ada terbaca 5 volt. Namun tidak bisa ngecas. Oke teman, jadi untuk lebih memperjelas lagi kita akan coba ya untuk melakukan pengecekan daripada mesin daripada speaker ini. Itu kita melihat dulu ya jalur untuk konektor chargernya itu melalui mikroskop. Dan setelah kita lihat ya melalui mikroskop sepertinya tidak ada apa-apa ya temannya. Ini jalur-jalurnya semua pada nyambung. Dan ketika saya ukur juga pakai tegangan ya, tegangannya melalui multitester itu juga bagus ya temannya. Yang mana pada ujung daripada konektor charger ini ya yang terlihat di mikroskop itu terbaca ya 5, volt gitu ya, 5 volt sekian-sekian, berarti itu bagus ya. Jadi setelah saya teliti jalur sepertinya bagus ini untuk jalurnya. Nah, yang jadi pertanyaan kok tidak bisa masuk charger ya. Inilah yang harus kita cari teman-teman ya. Inilah yang harus kita cari. Jadi saya akan coba ya menelusuri jalurnya dulu dan mengukur untuk tegangan-tegangannya ya. Karena terutama di sini ya yang bisa kita lihat ini itu adalah jalur baterainya, apakah tegangan yang 5 volt yang dari ujung konektor itu bisa tersampaikan ke konektor baterainya atau enggak ya gitu. Itu yang jadi pertanyaan teman. Jadi oke, kita coba langsung ukur dulu untuk tegangannya ya di fin baterai ini. Jadi teman-teman ya bisa perhatikan di multitesternya apakah multitesternya terbaca tegangan ya. Sepertinya ya. Di aduh susah juga ini kayaknya teman ya. Untuk mengukurnya ini. Oke. Terbaca ya. Ternyata ada tegangan ya teman ya. Terbaca 4 volt gitu. Jadi saya kira itu wajar ya. Untuk 4 volt. Jadi pertanyaan kok ini nggak nyala ya. Mestinya kan ada lampu indikator ya, itu mestinya menyala teman. Jadi coba kita cabut ya. Coba kita cabut baterainya dulu. Ya, coba kita cabut. Oh, ternyata menyala temannya. Menyala. Ternyata menyala apabila baterai dicabut. Nah, ini pertanyaan apa mungkin ya baterai ini yang korslet ya temannya. Apa mungkin baterai ini yang korslet? Nah, ini menyala.
Ya, bisa terlihat ya lampu indikator menyala apabila baterai saya cabut. Dan bagaimana kalau saya pasang kembali untuk baterai ini? Apakah akan kembali atau bagaimana ya? Oke, kita akan coba dulu. Ini nyala ya. Saya masukkan lagi ya. Tuk. Tuk. Apabila saya masukkan untuk baterai ini ya, itu kembali mati teman ya. Jadi saya cabut, nyala lagi. Saya masukkan, mati lagi. Nah, berarti kesimpulannya mungkin ada kerusakan ini ya, ada pada baterai kayaknya ini. Jadi kita mau mengukur dulu untuk baterainya apakah memang korslet atau gimana ya. Oke, kita coba lakukan pengukuran dulu untuk baterai ini. Apa bisa ya? Kok baterainya bisa seperti ini ya teman-teman ya? Coba lihat, diperhatikan ya di multitester ya. Bagus kok. Kok bisa gini ya? Ada tegangan ya. Karena memang ya speaker ini udah diotak-atik sebenarnya teman-teman ya, udah diotak-atik sama yang punya gitu. Ada ya terbaca 4 volt untuk tegangannya ya, teman ya. Oke, jadi kita akan beralih lagi ke tempat yang lain ini, atau mau saya mau coba dulu untuk mengganti baterai ya. Saya mau coba dulu untuk mengganti baterai, apakah masih sama atau bagaimana. Nanti kita lihat hasilnya. Baik teman, kayaknya saya ragu ya untuk mengganti baterai ini. Karena saya barusan mengetes ya, sepertinya untuk baterainya ini masih bagus teman ya. Jadi saya ngetes itu dengan cara mengkosletkan kedua ujungnya teman ya. Mengkosletkan kedua ujungnya dan saya lihat di situ percikan apinya masih sangat besar ya, masih kuat gitu ya. Jadi kemungkinan besar bukan baterai penyebabnya temannya sehingga seperti ini. Karena kalau saya lihat ya, untuk tegangan apabila baterai ini dicolokkan, yang drop itu justru di sini temannya. Yang drop itu justru di sini. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar mungkin ya ada area sekitar ini yang mengalami short ya. Ataukah mungkin bisa jadi juga ya dioda, ada sebuah dioda ya biasanya ya yang menuju ke tegangan flash baterai itu sudah soak ya temannya. Jadi sehingga apabila dia diberi beban dengan sebuah baterai ini, maka dia tidak sanggup untuk mengalirkan tegangan sehingga terjadi drop gitu temannya. Karena kalau saya lihat ya, apabila baterai dipasang itu tegangan setelah keluar dari ujung konektor ini melewati sebuah fuse ya, sebuah apakah fuse ataukah dioda, saya tidak terlalu lihat bagus temannya. Jadi di situ saya lihat ada drop gitu. Jadi mari kita lihat ya melalui mikroskop apakah itu sebuah dioda apakah pius ya. Jadi kita lihat aja dulu. Oh, ada yang jatuh teman ya. Ini teman. Ah, ini ya. Itu. Apabila baterai tidak dipasang ya, maka tegangan yang melalui ya di sini itu bagus ya. Nah, ini dia. Apabila tegangan baterai tidak dipasang, maka tegangan yang melalui sini yaitu jalur F81 ini itu bagus ya. Tapi apabila baterai dipasang, maka tegangan yang keluar dari F ini itu drop ya, langsung drop teman. Tapi bukan koslet juga mungkin ya. Karena ini terseri kayaknya ini ya, terseri. Jadi sepertinya kalau menurut saya bisa jadi
fuse ini ya, yang setengah kalah mungkin temannya, jadi tidak bisa mengalirkan arus yang cukup ya untuk mengecas daripada baterai itu, sehingga lampu indikatornya mati. Jadi untuk percobaan kita coba jumper aja dulu temannya. Untuk ini saya mau jumper ya. Jadi ini saya mau jumper. Bagaimana hasilnya? Apakah kalau memang lampu menyala apabila sudah di jumper berarti betul ini yang sudah tidak kuat lagi untuk mengalirkan arus? Karena memang kalau kita lihat ya di mikroskop kayak sepertinya ini sudah agak-agak habis kepanasan ya gitu. Oke, jadi kita langsung saja untuk jumpernya. Oke, jadi ini sudah saya jumper ya. Ini sudah saya jumper. Jadi dari layar mikroskop ya mungkin kelihatan sekali bahwa ini sudah saya jumper, dan kita akan coba apakah dia sudah bisa untuk mengecas ya apabila ini di jumper. Oke, kita akan pasang dulu ya untuk baterainya seperti ini ya. Setelah itu kita pasang untuk chargernya. Nah, sudah menyala temannya. Saya lihat ya, sudah menyala. Jadi problem yang menyebabkan speaker portable ini tidak mengecas yaitu ada fuse yang bermasalah. Jadi untuk fuse-nya yang di bagian sini saya hanya jumper ya, saya hanya jumper langsung, dan hasilnya sudah menyala. Nah, seperti tadi ya, pada saat kita pasang ini baterainya itu lampu padam. Nah, sekarang baterai sudah terpasang, lampu tetap menyala. Nah, sekarang kita akan membuktikan teman, apakah ini chargernya betul-betul masuk ataukah hanya sekedar lampu menyala saja namun padahal baterai nggak terisi. Jadi kita bisa buktikan dengan menggunakan ini. Oh ya, bisa kita lihat ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ini sudah ada untuk 0,60 ya. Berarti betul temannya sudah ngecas. Jadi kita coba buktikan ya, kita cabut. Kita cabut ini. Ya, saya cabut ya. Nah, coba kita lihat. Ah, di sini kosong ya. Di sini kosong ya karena saya cabut. Itu. Jadi sekarang saya akan coba pasang lagi ya. Saya akan coba pasang lagi. Bentar ya. Jadi ini oke, nyala ya, kelihatan ya nyala. Dan kita lihat di situ kembali ada ya 0,6. Berarti kasus sudah terselesaikan temannya. Jadi untuk kerusakan speaker portable ini yang mana semula itu tidak bisa menyala sama sekali ya, karena dia lowbat total karena tidak bisa ngecas. Jadi sekarang kita betulin dan sudah ketemu penyakitnya. Ya, sudah ketemu penyakitnya. Jadi untuk rekan-rekan yang menemukan ya atau memiliki speaker yang seperti ini tidak mau masuk casnya, jadi jangan keburu-buru dulu untuk mengganti konektornya. Lebih baik mengadakan pengukuran dulu. Ya, jangan sampai kasusnya seperti ini teman, bukan konektor yang bermasalah melainkan fuse yang ada di bagian sini ya, fuse-nya. Jadi ini kelihatan ya sudah saya jumper dan hasilnya seperti ini teman-teman, speakernya sudah bisa ngecas kembali dan kemungkinan besar ini sudah bisa bunyi gitu ya, kemungkinan besar ya untuk speaker ini sudah bisa bunyi. Jadi kita coba tes ya, apakah betul sudah bisa mengeluarkan suara. Bluetooth mode. Ah, sudah bisa temannya. Sudah bisa mengeluarkan suara ternyata. Gitu ya, jadi coba kita tes. Ya, matikan lagi. Nah, sekarang kita nyalakan lagi. Bluetooth mode. Ah, berarti sudah mantap ya. Oke, demikian video tutorial kita pada kesempatan kali ini ya teman-temannya. Jangan lupa ya untuk subscribe-nya dan di like. Oke. Jadi sampai jumpa untuk video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.